Kanker serviks. Kanker serviks merupakan jenis kanker yang tumbuh dan menempel pada sela-sela dinding rahim. Pada awal kemunculannya, kanker ini biasanya tidak menyebabkan penderitanya mengalami gejala apapun. Gejala dari kanker serviks baru akan terasa kalau terlihat ketika sel kanker sudah menyebar. Untuk beberapa kasus, kanker ini biasanya berkaitan dengan penyakit IMS. Serviks sendiri merupakan bagian bawah rahim yang menjadi penghubung antara rahim, dan salah satu fungsi serviks ini adalah untuk menghasilkan lendir yang akan membantu sperma masuk ke dalam rahim saat berhubungan seksual. Pada masa kehamilan, serviks ini akan menutup dengan otomatis untuk menjaga janin. Penyebab kanker serviks. Kanker serviks sebenarnya muncul pada saat sel normal berubah menjadi abnormal akibat mengalami mutasi genetik. Meskipun begitu, hingga detik ini masih belum ditemukan penyebab pasti mengapa sel tersebut mengalami mutasi. Sel kanker yang mendapatkan penanganan segera bisa menyebabkan penyebaran kanker di area sekitarnya. Meskipun penyebabnya masih belum bisa dipastikan, namun ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan Anda berisiko terkena kanker serviks. Faktor utama penyebab kanker serviks ini adalah salah satunya adalah human papilloma atau virus HPV yang menyerang kulit dan membran mukosa pada anus, mulut, dan tenggorokan. Gejala kanker serviks. Untuk mengetahui Anda terinfeksi kanker serviks atau tidak, bisa dilihat dari gejalanya. Kanker serviks pada tahap awal biasanya tidak akan menimbulkan gejala apapun. Namun untuk beberapa kasus dan kanker telah memasuki stadium lanjut, baru akan memberikan beberapa gejala pada penderitanya. Adapun gejala yang akan muncul diantaranya berupa 1. Munculnya perdarahan dari vagina, bahkan bukan dalam masa menstruasi. 2. Vagina mengeluarkan cairan yang memiliki bau tidak sedap, bahkan kadang cairannya bercampur darah. 3. Nyeri pada bagian panggul. Dan yang 4. Hubungan seksual terasa sakit. Pengobatan kanker serviks. Pengobatan yang dilakukan pada kanker serviks akan disesuaikan dengan kondisi dari kanker itu. Apakah Anda masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang Anda derita? Tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan? Berikut ini kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, aman dikonsumsi, dan tanpa efek samping, produksi dari PT Denatur Indonesia. Berikut adalah paket obatnya. Tidak perlu ragu lagi dengan produk Denatur Indonesia, karena produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal MUI, dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional ISO 9001, menjamin Anda mendapatkan produk herbal berkualitas dan bermutu tinggi. Produk bebas BKO. Denatur Indonesia 100% menggunakan ekstrak bahan alami tanpa sedikit pun campuran bahan kimia obat, memastikan Anda mendapatkan produk yang aman dikonsumsi tanpa efek samping. Berdedikasi tinggi menghadirkan produk terbaik untuk para konsumen, Denatur Indonesia selalu berinovasi menciptakan produk-produk unggulan dari ahli herbal berkompeten dan didukung oleh proses produksi berteknologi modern. Dapatkan pula kemudahan untuk membeli produk Denatur Indonesia karena kami hadir di berbagai online shop, website, dan sosial media. Pengiriman seluruh Indonesia cepat dan aman dengan pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda.